Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazim Jalali mengatakan Israel tidak memiliki kemampuan untuk berperang di Timur Tengah. Pasalnya, negara tersebut dianggap belum mampu menghadapi kelompok kecil seperti Hamas. Jalali menegaskan bahwa Iran tidak pernah memulai sebuah peperangan. Namun, jika negaranya diserang, Iran akan menunjukkan kekuatannya. Iran yang merupakan pendukung lama kelompok militan Palestina Hamas telah meningkatkan retorikanya terhadap Israel. Hal ini terjadi sejak pecahnya konflik antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober lalu. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan sejumlah pihak akan terlibat perang jika Israel terus menyerang di Gaza. Pihak yang dimaksud seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi di Irak dan Suriah sebagai bagian dari poros perlawanan. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, juga mengeluarkan peringatan serupa. Menurutnya, eskalasi di Timur Tengah akan terjadi jika Israel tidak segera berhenti menyerang Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.